lahar no ilo-ilo tiba-tiba tiba-tiba skip gini lah nggak kan, tahu kita itu boleh karena beberapa bagian yang saya suka tak kasih giveaway ya dari Ant-Man. Ini kita kemana aja? Oh ya, kita ke hari ini mau ke acaranya Gaspul di Kungkung, di acara Duata juga. Kita jadi kumpul sama beberapa teman di Plaza Reno. Aneh cuacanya aja. Ya, tadi panas pagi ya, terus tiba-tiba hujan tuh, kayaknya membedi punya anak nih. Tanggung-tanggung hujan. Ya, gak tau hujan. Motor gua habis di servis nih sama Kang. Nah, lumayan lah larinya. Dulu sekarang pakai manet standar, dulu manet kimcil. Oh, dua atau empat baru aja. Ya, sambil ini mau tak turunnya bis. Nah, ada bapak tukang sawer. Jadi bapak nih setiap ada acara dua tak tuh, kalau ada dangdutnya apa pokoknya hobi pertama ngawir. Joget hobi nyawer ngawir. Hobi nyawer joget guling-guling dia nih joget guling-guling dia kalau pontang ngepungin joget, kalau ini ngepungin dangdut. Tempat tujuan pun kita dilindungi oleh yang maha kuasa, dan sehingga nanti pada sampai di rumah dalam keadaan sehat walafiat semua. Berdoa menurut percaya masing-masing mulai. Berangkat sekarang sama kuliner dua tak nangentong dan pasuannya. Udah sampai Kelungkung tapi motornya nangentong, laharnya apa? Ada trouble, mungkin mau diganti laharnya langsung, udah enggak bunyi. Lahar no ilo-ilo tiba-tiba skip. Gini lah motornya, enggak tahu kita. Udah dekat aja. Udah dekat nih. Ayo. Itu enggak sopan kali itu dengerin motor di bengkel orang, nendang bengkel gitu ya. Bengkel motornya lah. Laharnya bagian masalah. Harus ganti. Ganti motor ganti. Rabi. Rumah kan dimana nelpon? Halo? Minggu ya nih? Udah Jumat! Healing!
Bli. Gimana perasaannya, Bli? Orang masang lahar sendiri itu, Bli. Tentang bengkel, ya gak sopan ya, Bli? Ya. Gak sopan, ya. Gak sopan, ya, aduh. Tentang bengkel. Ya kan? Bli. Bli. Bengkali itu. Permisi, Bli seher, saya pasang sendiri. Bli seher, pasang pendidik. Hari ini kita sudah sampai di acaranya Gaspul di Klungkung, acara anniversary keempatnya. Pokoknya mantap Gaspul, ada meet up kompeten. Ntar kita review dulu motornya, terus kalau ada yang aku senang aku kasih ini. Aku sih nggak nilai per satu motor sih. Bagian apa yang aku senang. Makan dulu yuk. Pun nasi belum sih? Loh, belum ada kenapa dipanggil. Soal tadi jam 8 aku bangun. Ini akang mau nurin motor spek player. Klaim tali rapi aku pakai ngikat. Untuk yang penting lekat kan. Spek player ntar baru panasin. Kasih akangnya dulu. Pakai. Kasih akang dulu mas. Panasin motor spek player tuh hampir 2 jam biar dapat, biar mesinnya panas, bensinnya pas juga, olinya juga langsung netes langsung. Ini beda suaranya jadinya. Mereka aja yang paham, aku nggak begitu paham. Aduh, Pak ketua aja. Kayaknya lelah dia, kayaknya apa balik ya maksudnya. Empat. Si, kenyang, itu boleh kan? Gimana kemarin? Baik. Ini sama Pak Ketuanya GFS, Gaspul, Semarapura. Eken acaranya, gimana? Kesan-kesannya membuat acara, prosesnya bagaimana? Drama-dramanya. Waduh, prosesnya dari nol itu penuh dengan drama ya? Drama, darah dan air mata. Susah. Tapi kan semangat. Ya. Lancar, teman-teman juga support apapun yang terjadi itu dah yang terbaik. Punya semua buat Haji dan Watak Ulang Pena dan Handmade. Sama-sama. Siap. Semoga aja. Tadap. Sama-sama. Suka tulang pindah. Kita kebagian apa dagangnya kesiangan? Ada saya di sini. Kita kebagian enggak, Eri? Kita kebagian. Saya cakap sama siang. Yang nanya-nanya, weh kok MC TV? Masih gitu. Jadi kayak ini, masih campur kayak ini. Saya Makri, saya dari Pak Yang. Masukkan rumah. Bung, udah lawar? Ingat makannya dikit aja ntar biar nyicipin yang lain. Ingat makannya dikit aja.
Oh my god. Teman-teman diharapkan kalau misalnya mau buang air kecil bisa berada di luar area ini ya, jangan di area ini ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama dan demi kelancaran acara pada. Jadi tempatnya tengah sekali, Gung. Dan ada aturannya nggak boleh kencing. Sudah berani kencing kerauhan, sudah sering terbukti karena mereka udah pernah buat acara sebelumnya di sini. Buka acara ini dengan menyanyikan Raya secara ya siap Jip. Nah, yuk kita review motornya, jadi beberapa bagian yang saya suka tak kasih giveaway ya dari Handmade. Kita bawa produk dunia Matic itu dunia nggak ada habisnya. Banyak orang bilang kan dulu klasik sekarang Matic. Kira realistis ya Matic itu. Hidup, lut gas, jalan. Gak ada ngapain. Kita kasih pick ya? Ya, kita kasih giveaway karena apa? Ingat jadi zaman-zaman tahun 2000 tuh waktu saya modif tuh memang ada karakter kulit jeruk kayak gitu di keringkisnya. Jadi caranya kayak penguatnya poxy sama poxy yang kental di pret. Jadi kayak kulit jeruk gitu dia ininya. Jadi kayak enggak rata aja. Ya kayak enggak rata. Senang aja ngelihat kombinasi ninja tuh kalau dari jauh tuh kayak cantik motornya. Jadi nggak terlalu banyak itemnya, dia main silver sama chrome, terus ada soalnya juga gold gitu. Kayaknya ganteng dari jauh. Kita nggak ngomongin spare part loh di sini, kita gimana caranya matchingin karena spare part mahal ya juga belum tentu bis. Kalau kombinasinya nggak matching ya tetap aja nggak enak dilihat. Untuk kakak-kakakku yang di luar sana, yang lagi galau, yang lagi bucin, ya kan? Senang aja ngeliat dia tuh dari jauh tuh standar motornya itu loh. Dari jauh masih standar, tapi dideketin tuh ada beberapa detail yang dalamnya bautnya stainless. Menarik perhatian kalau makin dideketin. Dari jauh sih standar aja kelihatan, enggak menor motornya itu, tapi kalau dideketin tuh rapi, bersih motornya. Kadang-kadang abis cat itu diikat sama baut itu catnya kayak keluar gitu, kalau ini enggak rapi. Ya jadi bersih sama motor Alfa ini loh, dan senangnya aku ini. Zaman modifikasi, zaman-zaman mengikuti tahunnya. Zaman-zaman itu memang kayak ada tambahan gitu. Berarti nggak dipaksa untuk mudah? Nggak dipaksa untuk mudah. Tetap dia modif di tahunnya sendiri. Ya dupo. Serius akhirnya yang mereka ngarah Olimpidan bauren. Akhirnya serius. Makanya di pariwisata nyampur minuman dua. Sehingga medagang akhirnya jadi baru medagang. Jadi baru serius. Kim. Jangan sampai ke laut pak, tapi anehnya ini rapi pak, babi. Kan laut pak. Terus ngajak babi kan? Karena tangkil nggak bisa kil. Gege. Kayaknya ori nih Gung, enggak sih ori-ori banget, tapi tampilannya mungkin dia dapatnya udah kayak gini. Ya udah pernah dicat sih dulu. Cuma dilah motor bakar sih. Cuma ada sih ya? Beberapa bautnya yang baru-baru diganti. Kayaknya dapatnya udah kayak gini ya. Udah umur motornya. Kalau ini direstorasi, ganteng. Digoreng lagi. Lihat kayak bapak motornya. Ya. Tapi ada yang bilang kan tadi standar aja motor maklar gitu. Padahal ada beberapa orang tuh yang mempertahankan keoriannya dulu.
baik dari cat sampai tangkinya ada panatik-panatik kayak gitu, otentik lah dia, masih barang etilah. Memang motor modif tuh enak dilihat tuh loh, tapi kalau motor standar tuh nggak ada habisnya kita buat gimana ya, boleh ya kok ya standar ya tetap aja ini ada peminatnya, ada penggemarnya. Jadi ya itu kembali lagi mungkin yang suka kenyamanan. Ya benar. Jadi kalau jalan nggak perlu tole-tole ada polisi lepas spion, nggak gitu kan lengkap. Lagas. Kemana aja oke. Gimana kesan-kesannya buat acara? Ya, gimana? Gimana perasaannya? Jantungnya gimana jantung? Tidak terasa udah 4 tahun ikut kompak. Ya. Harapannya untuk Gaspul? Kompak selalu. Kompak selalu ya. Nah, jadi mereka udah mulai datang nih karena yang Denpasar kan cepat lumpung, ada beberapa yang Singaraja, Bangli, Kabanan tuh mereka baru mulai datang. Tarnya penuh nih. Karena udah rame. Jadi mereka tuh sebenarnya kesini tuh carinya tuh ngumpul-ngumpul sama teman, player-player. Player kan? Kita mau balik dulu, acara masih jalan sih, cuma kita lagi ada janji nih sama anak-anak, jadi balik dah di jalan juga biar nggak terlalu rame ntar bubaran maweng. Balik jalan dulu yuk. Oke, aku ada janji sama anak-anak, closingkan dulu ya, sampai jumpa di perjalanan saya berikutnya, jadi tidak usah panik kan, toilet mana lagi. Sebelah depan enggak jadi toilet. Toilet mana gitu. Jadi jangan lupa subscribe, bakalan banyak ada giveaway dari saya dan sponsor. Thank you udah nonton selama ini. Sampai jumpa. Tarago. 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 Tarago.